Simon. I've been all around the globe trying to protect your soul.
Cek 1 2 3. Ya, halo, selamat malam. Kembali lagi bersama kami di sini. Selamat datang di Retreated Scream volume 27. Ya, tentunya bersama saya Echen, dan saya sudah ditemani oleh Adit. Halo Adit. Halo Echen. Ya, apa kabar buat kalian semua? Semoga sehat-sehat semua ya. Iya, semoga sehat-sehat semua dan berbahagia selalu yang penting. Yoi. Dan di Scream kali ini sudah ada... akan ada 25 tim yang akan bermain. Sebanyak 3 match. Jadi kami berdua akan menemani kalian sebanyak 3 match. Yaitu E-Ranger, Miramar, dan Vikendi. Oh, banyak juga ya 25 tim. Iya, kali ini 25, biasa 20 kan. Apa enggak nge-frame itu tuh HP-nya saudara bos? Enggak tahu ya. Ya, namun sebelumnya saya akan membacakan nama-nama tim yang akan bermain dan minta maaf kalau ada salah penyebutan nama tim ya. Ya, di tim pertama ada Lofre Orion, 2 ada Bonafide, 3 ada Red Rocket Hero, 4 ada Team apa ini? 5 ada NFT Puffy, 6 ada Geeks No Cure, Cure. 7 ada CTH Lexuri, 8 ada Beletron Eclipse. Ini ada cewek ya? Tim cewek ya? Ada saya. Oh, ada tim cewek ternyata. 9 ada Genesis Dogma Victory, 10 ada Batamang Esport, 11 ada Nara Bravo, 12 ada Matuari Illuminati, 13 ada Elvo Prime, 14 ada AB Hydro, 15 ada DJ Valde Fortis, 16 ada Dranix VIC, 17 ada Masa Depan Flow, 18 ada Army of God, 19 ada World Golf Agent, 20 ada Knight EXC, 21 ada RRD Explosion, 22 ada RRD Son, 23 ada RRD New, 24 ada RRD KG, dan terakhir 25 ada RRD Maesa Esaan. Itulah dia ke 25 tim yang akan bertanding. Oh, ada tim 16, ada Dranix Rolly di sini ternyata. Yoi. Dranix VIC. Ya, yang lagi nonton jangan lupa di share guys, jangan lupa di like, di komen, silakan dukung tim kalian yang akan bertanding malam ini.
Dan jangan lupa di subscribe guys, yang paling penting. Yo, iya. Gaming. Udah pak, lagi live dia. Oh ini NFT. Enggak. Nonton ini. Ini NFT ngomong. Cewek kah? Cewek, di cewek ini NFT cewek-cewek juga. Nah, dari kliennya saja NFT ladies. Bukan oh. NFT HD. NFT HD. Ayo ini aduh masih banyak lagi yang belum masuk. 2 menit lagi gas sepertinya. 5. Oh 5 menit. Kok Bips yang main? Oh bukan. Saya juga tidak. Find your way back home.
Don't let me drown. Find your way back home. Stones, go break all of my bones. You won't ache my soul. You can't get to me. Relock sih. Hah? Relock? Habis nyalain mic ini, cu. Discord. Oh. Oke, dan akhirnya inilah dia match pertama kita. TPP Iranger. Kemanakah garis pesawat akan meluncur, guys? Ayo yang lagi nonton, silakan komen-komen, guys. Yo guys. Bisik, Wok. Ngapain sih? Kenapa? Ngapain? Siapa ngapain? Kamu. Udah ngapa-ngapain. Oke, dan kita lihat arah pesawat dari Primos menuju ke Milta Power. Kamu bisa masuk kah? Bisa, sudah. Sudah. Kita lihat di sini sudah ada yang turun. Belum, oh, astaga. Ya, kita lihat sudah ya, ada beberapa tim yang mulai turun di sini. Tim 17 turun di mana ya? Yes. Nampaknya scraping dari tim 17. Oh, banyak juga yang turun ya. Iyalah, harus turun semua, bro. Oh, nampak. Kayaknya nggak ada yang turun di apa ini? Apa? SMB. Nampaknya ke arah Gatka ramai sekali ini, ada 3 4 tim macet. Kayaknya mungkin ada yang mau ke Gergopol. Tim 9, tim 10, 21, 19, 14. Kumpul semua di sini. Ya, di arah Pochinki juga ada 3 tim kayaknya, atau 2 tim.
Ya, dan di era Novo ada tim 15 dan tim 5 nampaknya. Oh, dan kita lihat sudah ada baku tembak yang terjadi. Di manakah itu? Dranix Rory. Oh, sayang sekali. Mau dipulangkan Dranix Rory, apa yang terjadi Pochinki? Iya, bukan di apa? Oh iya, Pochinki. Pochinki. Di 16 Rory langsung saja dipulangkan langsung ke lobby. Dipulangkan saja. Wah, terjadi perang juga di Aranoko. Di sini kita lihat DJ sudah mengenakan NFT dua player nampaknya di sini. Ini DJ Bulls. Masih looting-looting di sana. Ya, Dante. Oh, Nat. Ya, kita lihat di sini Dante coba melakukan push ke arah tim arah Hani di sana. Oh, dan NFT harus puas di posisi ke 25 nampaknya. Tim pertama yang masuk ke lobby. Sekali guys. Iya, dan di kita lihat di arah tim di sini caster Adit akan pamitan dulu guys. Kenapa? Ada pertandingan guys. Oke. Okay. Oke. Okay. Goodbye. Caster Agent semangat. Yoi. Oke, dan kita lihat di sini RR di Kopaska nampaknya berhasil di revive. Oh, dan di sini kita lihat ternyata tim 10 sudah kehilangan 3 player di sini. Tersisa Rescape. Escape. Dia mampu melawan 3 player dari tim 21 di sini. Oh, nampaknya sudah tahuan tadi Kopaska di sini. Ya. Masih belum mau menembak. Oh, dan sudah ada tembakan dari escape dan berbahaya untuk dia karena sudah ketahuan posisi dari escape di sini. Langsung saja granat ke arah Kopaska di depan dan kita lihat, oh, sudah ada push yang terjadi dan nampaknya tim 10 harus puas di posisi ke 24. Dan kita ke arah Jasnaya, di sini ada tim 1 Lovre berhadapan dengan AOG di sini. Nampaknya masih melakukan looting. Belum ada perang terjadi nampaknya di antara dua tim di sini. Masih saling looting-looting. Kita ke arah tim 7 di sini. CPH yang berada di Lipovka.
Nampaknya akan melakukan rotasi ya. Jadi kita lihat tim 12. Oh, ada tim 7 yang melakukan rotasi tapi dibiarkan saja oleh dan sudah ada yang dilakukan oleh tim MTR di sini. Ada tim 7 yang sedang melakukan rotasi tadi tapi belum ada hasil nampaknya. Oke, dan kita lihat di sini RRD tim 24 sudah kehilangan Hyro nampaknya dari tim 24 di sini. Masih main tembutin nampaknya. Nah, dan di arah Pochinki masih saling menahan nampaknya dari tim 8 dan tim Ranix di sini tim 16. Oh, nampaknya sudah ada terjadi perang di sini. Kita lihat dari tim MD. Tim 17. Oh, Koko berhasil di revive. Bertempur melawan tim 14 nampaknya di sini. Dari tim 17 sudah terkenok satu dari tim 14. Oh, Skymet ketahuan oleh Veloce nampaknya di sini. Dan tersisa satu player dari tim 14 di sini. Oh, cukup berbahaya. Nah, langsung saja melakukan smoke dan memilih untuk kabur di sini karena memang tersisa sendiri, tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Kembali Skymet langsung saja memulangkan blok C di sana ke arah lobby dan kita lihat Lovre nampaknya bertemu dengan tim Auge ya, yang sudah kehilangan satu player nampaknya. Virus sudah dipulangkan ke lobby. Langsung mendapatkan lootingan di sini dari tim Lovre, tim 1. Tersisa 2 player dari tim 18 di sini. Dan di sini kita lihat ke arah tim 23 yang barusan melewati tim 9 nampaknya dari tim GD ya. Oh, ada satu player dari oh, dan di sini kita lihat tim 16 nampaknya sudah mendapatkan 2 kill dari tim 8 IDR Ladies KMG. Ya, ini Pebi dan Lovre 6 NSL sudah dipulangkan ke lobby. Tersisa 2 player yaitu BTR Dodge dan BTR Adel di sini. Langsung saja kabur nampaknya. Jadi kita lihat tim Nara yang barusan saja melakukan rotasi melewati Luzon di sini dan di depannya ada tim 21.
Oh, nampaknya akan bertemu dengan tim 17 di sini. Tim 11. Menjatuhkan satu player dari Nara di sini. Torso knock satu dari Koko di sini. Ada balasan saja dari tim Nara di sini. Oh, yang granat dilemparkan oleh Sat di sini. Oh, dan MD Bips terkena bokong nampaknya dari tim Dranix dan nampaknya akan langsung dikeluarkan ke lobby. Bips Kiano berhasil mengulangkan Bips ke arah lobby. Dan Nara lebih milih untuk mundur nampaknya. Tidak mau fight. Tapi di sini ada tim 4. Oh, berbahaya untuk tim Nara. Pixel, X-ray Pixel di sini, cuman sendiri ya, tidak mau bergerak di sini, kayaknya akan melakukan habedoi para player-player Nara di sini. Nampaknya tim Nara tidak mengetahui Pixel ya. Dan kita lihat circle menuju ke Milta dan sudah bertumpuk nampaknya di sini di arah Milta. Tim 7 bertemu dengan tim Lovre di sini. Nampaknya Lovre itu sudah terculik satu player. Avila. Dan Giggs juga. Dan di sini kita lihat Giggs. Oh, sudah terkena dua player. Itu berbahaya dari Giggs. Di depannya ada tim 19 nampaknya. Terkena satu player. Nampaknya Ragnar masih bisa di revive kah? Oh, dan masih bisa Ragnar. Polski berhasil memegang Ragnar di sini. Ya, karena tim 19 sudah mundur, sedikit mundur ya. Dan di sini kita lihat tim 17. Tim 17 bertemu dengan tim 19 juga. Oh, berbahaya untuk tim 19 di sini. Ya, granat saja dilemparkan oleh Monik di sini. Oh, dan Koko terkenok. Langsung saja dipulangkan ke lobby. Tersisa dua player dari tim MD sini. Oh, nampaknya Giggs sudah mulai melakukan tembakan ke arah WG.
Dan sebentar lagi circle akan segera berpindah di sini. Oh, cukup open dari net, langsung saja dipulangkan ke lobby. Dan Monik terjatuh nampaknya di sana. Berada di luar circle dan Monik langsung saja dipulangkan ke lobby. Dan circle sudah berpindah. Di sini kita lihat tim 25 yang sudah kehilangan 2 playernya. Dan kayaknya akan ada tamu di sini dari tim DJ. Ini sudah melakukan rotasi. Oh, dan cukup sekarang dari Gongsi. Ya, ada tim Knight. Tim Knight. Langsung saya tuangkan ke lobby. Semua tim akan berkumpul di daerah Milta nampaknya di sini. Masih ada 19 tim guys yang bertahan di circle ketiga ini. Oh, dan Knight tua malam terus di sini. Ya, satu saja langsung melakukan push oleh X Trophet di sini. Langsung saja melempar Molotov. Oleh Retons meledakkan PTH Gaps di sana. Dan Matt Frenchy versus satu player. Coba menahan pergerakan dari tim DJE di sini. Oh, ada lempar molly dan tim Knight harus puas di posisi ke-10. Lalu sekali pergerakan dilakukan oleh dan di sini kita lihat Skymet sendiri sudah mengumpulkan 2 kill, 5 kill untuk timnya. Di sini kita lihat ada tim 12 barusan saja memulangkan satu tim, tim 19 kayaknya tadi, tim MTR ya, sudah memulangkan tim 19 tadi. Ya, tim WG sudah dipulangkan ke lobby ke arah di urutan ke-18 nampaknya oleh MTR. Dan Lovre mendapatkan satu player dari RRD nampaknya. Ya, sini RRD versus Lovre tim 1. Oh, CTH melakukan steal kill ke arah RRD tadi. Ya, masih ada 17 tim yang bertahan sejauh ini. Ya, aku nak baca chat ya guys, karena cuman sendiri nggak ada orang yang baca guys. Dan sini kita lihat tim Elfo, tim 13 belum mendapatkan kill sejauh ini. Kami sudah kehilangan satu player dari tim Elfo. Masih ada 16 tim di circle keempat yang tanya di sini, dan Ranix Shul
berada di arah air nampaknya. Oh, Lucifer berhasil dikenakan nampaknya. Di sini tim 21 tersisa 2 player, Kopaska dan Assassin. Dan tim 22 berada di pinggir circle nampaknya. Nampaknya MTR bertemu dengan IDE di sini. Oh, siapakah yang akan menangkan pertempuran di sini antara MTR dan IDE? Dan MTR berhasil dipulangkan ke lobby oleh DJ di sini. Oh, DJ sudah mengumpulkan 14 kill, guys. Jadi tempat kita lihat tersisa 2 player harus masuk ke dalam zona. Oh, dan di sana kita lihat Pixel nampaknya melihat ada pergerakan kapal oleh SkyMed di sana. Langsung saja akan spray nampaknya. Oh, berhasil kah? Ternyata SkyMed turun dari kapal dan berenang. Di sini kita lihat tim 25 yang berusaha untuk masuk ke dalam circle di sini, tapi ada halangan dari tim yang sudah berada dalam circle. Di sini kita lihat Randy coba menembakkan ke arah tim 25 di sana. Oke, masih ada 14 tim yang bertahan di circle kelima, guys. Oh, dan akhirnya Meki sudah berangkat ke lobby. Nah, ini terjadi perang di mana-mana, guys. Posti, oh, yang bertemu nampaknya Gede. Gede dan CTH nampaknya sudah dipulangkan ke lobby oleh Gede ya. Sayang sekali, dan sini kita lihat Gede sudah Genesis Dogma sudah mengumpulkan 6 kill, namun sudah dipulangkan ke lobby 2 player dari Genesis Dogma. Sangat rusuh, masih ada 11 tim, guys,
di circle kelima dan sebentar lagi menuju ke circle 6 di sini. Oke, dan kita lihat di sini DJ nanti akan menyayur di sini. Dan di depannya ada Geeks yang sudah cukup sekarang dan dan Geeks sudah dimakan oleh Bluso nampaknya. Tersisa 10 tim. Dan kita lihat di sini DD akan melakukan push ke arah Lofre. Oh, Apedo yang dilakukan oleh Lofre. Dua player dari DD langsung saja dipelompokkan ke lobby. Kurang berhati-hati dari DDE nantinya ya. Tersisa DD Bulls di sini, cukup sekarat DD Bulls. Wow, dan ya tim DD harus puas di posisi ke 10, namun sudah memiliki 17 kill dari tim DD. Ya, misi ke 6 guys, masih ada 9 tim. Ada scene sudah ditonton ke lobby nantinya. Saudara ini guys. Oh, tidak bisa nampaknya dan tim 22 harus puas posisi ke-6 di sini. Wah, ini cukup rusuh guys. Tim 22 banyak tim yang termakan oleh Luson nampaknya di sini. Masih ada 4 tim yang bertahan dengan 9 player yang masih hidup di sini guys. Di circle ke-6. Nah, hanya ada tim 9 dan tim 13 yang cukup dekat dengan zona. Oh, dan di sini kita lihat Victor mendapatkan satu player dari Lofre. Ya, kami melakukan lemparan Roto. Granat tempatnya. Ini adalah Starlord. Sudah menjaga posisi dari tim 13 yang akan masuk ke dalam circle dan tim 1 juga. Dan ada tim 24 di belakang tim 1 di sana. Lagi dan lagi ya, Lofre Steffi terpenuh nampaknya di sana dan Bluson akan segera berjalan. Tim 1 dan tim 24 harus segera masuk, kalau tidak mereka akan termakan oleh Bluson nampaknya. Lihat Siro dan Buruto coba melakukan pergerakan dan Siro terkenok dan Buruto juga langsung di belakang ke lobby dan Lofre harus puas di posisi keempat. Ready maksud saya. Dan kita lihat di sini Lofre tidak bisa nampaknya. Lofre tersisa Steffi di sana yang sedang melakukan. Dan Lofre harus puas di posisi ketiga. Tersisa Elfo versus Casper dan lah Seven Chicken guys. Dan ternyata Elfo yang mendapatkan chicken dinner dengan total kill 6 guys. Dan di urutan kedua ada Genesis Dogma dengan 11 kill, di urutan ketiga ada Lofre dengan 8 kill. Itulah dia hasil untuk match pertama kita malam ini guys. Jadi jangan kemana-mana, kita masih ada 2 match lagi. See you.
Tonight we will fly above.
Raven. I've been all around the globe trying to protect your soul.
Okay, kembali lagi bersama saya tentunya Echen di sini. Masih di Retweeted Scream. Dan kali ini kita sudah memasuki match kedua, yaitu TPP Miramar. Dan ya, 10 detik lagi pesawat akan segera meluncur di sini. Hanya ada 24 tim yang bermain karena tim 2 sudah tidak ikut. Tim apa tadi tim 2? Oh, tim Bonafide sudah tidak bisa ikut. Dan kita lihat garis pesawat dari Los Leones menuju Torre Ahumada. Agak sedikit ke kanan ya. Jadi mungkin yang turun di El Poso harus transit dulu mencari mobil terlebih dahulu. Dan kita lihat beberapa tim sudah mulai turun nampaknya di sini. Banyak tim 17, tim MD nampaknya akan turun di Los Leones di sini, dan CTH mengarah ke kiri pesawat. Oke, yang lagi nonton jangan lupa like-nya guys. Yang belum subscribe, mohon subscribe. Oke, nampaknya di sini kita lihat semua tim sudah turun. Dan ada penumpukan nampaknya di Pecado di sini. Sangat banyak tim yang turun di area Pecado nampaknya. Ya, ada beberapa tim di sini. Dan kita lihat di sini Granix Rory mendapatkan pemain dari Red. Ini kita lihat EXD juga. Sini wah, ada beberapa tim di sini guys. Kita lihat di sini tim Red sudah kehilangan satu player, dua player nampaknya. Tersisa Prince di sini. Bagus sekali Prince, langsung saja mengenalkan satu player dari tim Granix Rory, langsung saja. Dan Red langsung saja dipulangkan ke lobby sebagai tim pertama. Oke, dan di sini kita lihat tim AOG juga masih belum berakhir untuk PKD ini. Masih ada 3 tim, tim 4, tim 18 dan tim 16. Oke, dan sini kita lihat tim 14 lumayan berdekatan dengan tim Knight nampaknya, tim 20. Oke, dan gimana kak? Dan kita lihat ke arah apa ini namanya? Impala. Ada dua tim di sini antara MTR dan BTR, dan Cicak sudah dipulangkan ke lobby sayang sekali. Dan di sini kita lihat ini, front saja.
Mau makan AKM dia di sini. Oke, dan di sini kita lihat DLC. Ya, di bawahnya ada multiplayer dan multiplayer. Oh, kelihatan DLC. Langsung saja pro dia di sini. Kelihatan oleh Adel nampaknya. Oh, ini sudah bergerak di sini ini. Dan oh, kok enggak ketahuan. Aduh, sayang sekali. DLC langsung tersungkur di sini DLC. Langsung saja dikontak ke lobby oleh Nini. Ada balasan dari BTR nampaknya di sini. Kita lihat 3 lawan 3. Jeksi. Oke, dan di sini kita pindah ke arah tim Knight dulu. Berharap menang langsung dengan tim 14. Tim AB yang sudah terkenok satu player. Tapi di arah Knight, Tuama sudah dituangkan Globis. Sama-sama kehilangan satu player di sini, 3-3. Dan oh, bagus sekali dari Kron, lemparan granat yang sangat baik, langsung saja menjatuhkan satu player dari AB. K langsung tertumpu di sana, dan kita lihat di sini tim Knight coba mengejar dan dua player dan rata. Tim AB berhasil pulangkan ke lobby oleh tim Knight di urutan ke-23. Tonight langsung saja mengumpulkan 4 kill di awal game ini. Dan kita kembali ke Pekado di sini. Masih saling menahan kayaknya antara tim 16 dan tim 18 di sini. Oke, dan kita pindah ke arah tim DJE di sini yang sudah menginokat satu player nampaknya, Giggs. Oh, 3 player tersisa Tamiya di sini, dan langsung saja Giggs langsung dipulangkan ke lobby oleh DGA. Wow, DGA maksud saya. Wow, DGA nih, DGA guys. Langsung saja mengumpulkan 4 kill di awal-awal. Oke, dan di sini kita lihat RRD terkenok satu player oleh Granit nampaknya. Oh, ada kedatangan tim 25 nampaknya di arah Pekado di sini. Satu player lagi ya, tidak bisa diselamatkan nampaknya, Dramix Taka di sana. Oh, dan kita lihat di arah AUG di sini sudah tertunuk satu drone. Kita lihat di sini Rory langsung saja menggunakan healing. Oke, dan di sini kita lihat MTR dan BDR masih belum berakhir pertarungan mereka ya. Masih saling menahan tentunya. Ya, berbahaya untuk mereka karena bisa-bisa lutingan mereka tidak maksimal ya. Sampai late game nanti karena hanya menahan di sini. Tidak melakukan luting. Oh, Lucifer mendapatkan NFT nampaknya. Oke,
Tim 13, tim Elfo berhadapan langsung dengan tim 5 di sini. Oh, sayang sekali Sugar sudah terkena mentalnya di sini. Oke, di sini kita lihat Popcorn coba menahan pergerakan dari tim Elfo. Sayang sekali Spina sudah disiapkan terlebih tadi. Oh, tidak bisa nampaknya depan belakang Popcorn. Dan tersisa Nat di sini yang coba melakukan revive ala Sugar dan tidak bisa nampaknya. Tidak bisa ya. Dipush arah kiri dan kanan nampaknya dan Nat ini MFT sangat sulit untuk bertahan dikepung oleh tim Evo. Berhasil memulangkan tim 5 tadi di urutan ke 21. Ya, tim Elfo menjadi penguasa Elfo kali ini. Dan kita ke arah tim 19 di sini. Oke, dan kita ke arah tim 22. Sudah terkena dua player dari tim RRD. Oh, dan Nara ternyata bertemu dengan mereka di sini. Sayang sekali dari tim RRD yang sedang melakukan rotasi nampaknya, namun terculik dua player mereka. Dan Mons Elki masih bisa melakukan revive ternyata di sini ke arah dua player dari RRD yang terkena. Dan oh, dan Nara nampaknya sudah melakukan push. Oh, bagus sekali dari kita lihat di sini. Good night. Coba melakukan push dua player dari tim Nara di sini. Oh, terkenok. Terkenok dua. Oh, dan ada steal kill nampaknya dari tim DJE ke arah tim RRD. Langsung saja melakukan ke lobby. Dan kita lihat di sini. DJE Gongsi. Ini kita lihat ada tim 21 juga yang coba melakukan fight. Oke, dan kita lihat di sini nampaknya tim Running sudah berhasil menculik tiga player dari AOG di sini. Dan kita lihat di sini Running dengan dua player coba mencari satu player dari AOG nampaknya. Bagus sekali dan AOG harus puas di posisi 18. Oke, dan sini kita lihat tim DJ nampaknya akan bertemu dengan tim 1 di sini. Kita lihat di sini Lofre. Oh, spray kepada Gongsi. Cukup sekarang satu player dari Lofre di sana, dua player bahkan satu player dari Steffi sudah terkena nampaknya di sini. Kita lihat dari Lofre tidak mengetahui pergerakan dan dilakukan oleh DJ nampaknya di sana. DJ coba melakukan push karena Lofre di sini sangat barbar permainan dari DJ nampaknya. Oh, dan Bulls cukup open, kurang berhati-hati dari Bulls. Terkena satu player dari tim DJ dan sini kalian Lofre coba bertahan dan oh, sama-sama terkena dari 2 versus 2 nampaknya di sini Lofre dan DJ Gongsi. Oh, dan Acel cukup sekarat terkena granat tadi Acel. Dan kita lihat Steffi coba melakukan revive ke arah Lofre. Dan di sini kita lihat tim DJ tersisa satu player ternyata yang masih bertahan, dua player mereka sudah dipulangkan ke lobby. Tersisa Bulls dan Gongsi di sini. Apakah mereka akan menang fight oleh Lofre di sini? Cukup terburu-buru nampaknya pergerakan dari DJE tadi ya, kurang berhati-hati. Barbar yang fatal nampaknya dilakukan oleh DJE di sini.
Oh, dan Lokre nampaknya akan mencari, akan membalas. Oh, dan di sini kita lihat Steffi sudah mengetahui posisi dari dua player dari DJ. Dan DJ nampaknya memilih untuk kabur. Memilih untuk mundur. Oke, dan kita lihat di sini tim 19 dan tim 21 nampaknya akan sudah bertemu di sini. Tim WG sudah terkena satu Garox. Oke, dan kita lihat. Oh, Kopaska terkena di sana. Kopaska Assassin juga cukup terhenti di sini antara kedua tim. Oke, dan kita lihat di sini WG nampaknya sudah mengetahui. Oh, dan Diski langsung saja dipulangkan ke lobby. Tersisa Assassin yang masih bertahan di sini. Oke, dan sini kita lihat Assassin cukup open. Oh, dan tim 21 berhasil dipulangkan oleh WG nampaknya di sini. Arah lobby tersisa 16 tim yang bertahan di circle kedua ini. Bentar lagi akan memasuki circle ketiga. Oke, dan kita pindah dulu ke Knight di sini. Terkenok satu player dari tim 20 berhadapan langsung dengan tim MD di sini. Oke, dan kita lihat di sini Skynet dengan M24 nya. Oke, dan kita lihat di sini Bips. Dan Monik lakukan pergerakan menuju ke arah tubuh puluh nampaknya di sini. Oke, dan di sini kita lihat tim 17 lebih milih untuk masuk ke arah gudang di sini. Oke, dan kita lihat circle-nya cukup tengah dan belum berakhir lagi pertempuran antara tim 8 dan tim 12 di sini. Nampaknya tim 8 sudah mendapatkan vehicle dan langsung saja melakukan rotasi meninggalkan tim MTR di sana. Dan kita lihat di sini tim 9, tim Genesis Dogma belum mendapatkan kill sama sekali. Tapi masih lengkap dengan 4 player. Langsung kita rotasi. Oke, dan di sini kita lihat RRD Zero yang tersisa sendiri di sini. Lumayan jauh dari circle ya, harus berjalan. Dan ini kita lihat set PH masih dia melakukan rotasi. Di depannya ada tim 10 di sini, BDM yang berada di arah bukit. Cukup tinggi ya posisi dari tim 10 di sini. Oh, DJ lagi dan lagi bertemu dengan tim di sini. Tim 8 nampaknya GTR cukup sulit karena berada di bawah low ground.
terjepit dari posisi dari BTR di sini. Kita lihat dia fungsi. Coba melakukan push ke arah BTR di sini. Oh, bu, sayang sekali terkena red zone. Wah, ini ya, fungsi langsung saja mundur nampaknya. Kena bus. Ya. Darahnya berjalan cukup keras dan di sini kita lihat Elfo bertemu dengan Knight nampaknya di sini. Tersisa dua player dari tim Knight dan di sini kita lihat Elfo masih dengan lengkap. Empat player. Oke, dan kita lihat oh, Kron, terkena nampaknya, Kron. Oh, dan tidak bisa tim Nair harus puas di posisi ke-16. Lagi dan lagi, Elfo menumbangkan satu tim di sini. Oke, dan kita lihat di sini, RRD. Cukup berkaitan dengan tim 17, tim ND di sini. Masih ada 15 tim guys dengan 46 player yang masih bertahan di circle ketiga. Sebentar lagi akan masuk ke circle 4. Dan di sini kita lihat MTR. Oh, dan kita lihat circle sudah berpindah ke arah kiri bawah guys. Ini MTR harus segera masuk karena Luson sudah mulai pedih. Tidak bisa ditahan lagi di sini, harus segera masuk. Dan ya, ada tim satu di depan mereka nantinya. Oh, dan kita lihat di sini BTR bertemu dengan Lofre di sini langsung saja. Dipulangkan ke lobby satu player dari Lofre tadi. Dan MTR juga bertemu dengan Lofre. Cukup tersandwich posisi dari Lofre di sini. Kiri dan kanan ada dan ya, Steffi langsung saja terkenok di sana. Tapi ada balasan ternyata Dots terkenok juga. Dua player dari Lofre terkena, tersisa Kasolo di sini, Kasolo. Iya, dan Luson sudah berjalan, mereka harus segera pindah di sini. Para tim 1, tim 8, dan tim 12. Dan hanya tim 12 nampaknya yang memiliki vehicle di sini. Jadi mereka masih bisa bergerak. Sementara, oh, dan BTR ternyata masih ada. Tapi ada Kasalo di sana yang coba menjaga pergerakan dari BTR. Jangan sampai tersangkut mobilnya, kalau tersangkut habis level. Karena si level cukup jauh dan sudah lumayan sakit. Ya, oh, dan bots di sana terkonok dan bagus sekali dari Kaselo memulangkan BTR di urutan ke-13.
Dan Lovre juga harus puas di posisi 13 guys. Karena Sirkels Buson sudah sangat sakit. Dan kita lihat di sini Vindranix. Coba berharapan dengan tim 7 di sana. Ferrer dan CTH. Dari satu player dari Vindranix, Rory. Dan sini kita lihat RRD 55 coba melakukan penjagaan pergerakan dari tim 12, tim 16 dan tim 7 di sini yang masuk ke dalam circle, dan mereka juga sudah ditunggu oleh tim BTM di sini yang sudah terlebih dahulu berada di dalam circle. Dan di sini kita lihat BJ Tersa Bulls yang bertahan tim yang chicken tadi. Ada yang chicken tembak lupa tim Elfo. Masih ada 12 tim yang bertahan sejauh ini guys. 35 player yang masih hidup. Dan 30 detik lagi Blue Zone akan segera bertindak ke dalam Kobos. Hampir setengah. Oke, dan di sini kita lihat Titan terkenok nampaknya. Dan kita lihat nampaknya tim 7 tidak mau melepaskan pergerakan dari tim Ranix di sana, tim 16. Ya, itu papa muda. Dan Buson sudah bergerak, harus segera berpindah. Karena circle sangat sakit di sini guys, tidak bisa ditahan lagi. Nampaknya Dranix tidak akan bertahan lama. Iya. Oke, dan disini kita lihat tim 25 coba melakukan pergerakan ke arah circle, namun sudah ditunggu oleh beberapa tim dan tidak bisa, nampaknya tidak bisa ditahan lagi, dan tim 25 harus puas di posisi ke-9 guys. Dan disini kita lihat BJ masih bisa bertahan nampaknya, dan BJ dan Busonnya circle sudah bertindak. Masih ada 6 tim yang bertahan. Oke, dan di sini kita lihat tim 10 masih mencari-cari celah untuk masuk ke dalam circle, karena 40 detik lagi akan segera berpindah. Tidak bisa ditahan lagi circle-nya, jadi harus segera bergerak. So, cepatnya, dan di sini kita lihat Genesis Dokter. Oh, melihat pergerakan dari tim 17 di sana. Dan Monique terkena nampaknya di sana. Ini kita lihat tim 10 dan tim 19 saling menjaga pergerakan, tapi di depan mereka ada tim Elko yang sudah siap menunggu kedatangan dua tim di sini. Oh, dan satu kita lihat terkena satu player dari Genesis Dogma di sini. BTM juga. Oh, satu player dari Elko sudah dipulangkan ke lobby. Tim 10 langsung saja diratakan nampaknya. Oke, dan circle mengarah ke tim 17 guys. Bagus sekali pemilihan circle yang dilakukan oleh tim 17 di sini. Oke, dan juga ya, langsung saja dipulangkan ke lobby. Harus sisa 4 tim. Tim GG,
Aku berkata dengan Elfo nampaknya di sini yang terus player Elfo Lucifer. Oke, dan di sini kita lihat Genesis Dogma cukup sulit dan langsung saja dilakukan oleh Koko nampaknya di sana. Iya, kita lihat di sini sangat nyair dari tim MD dan Evo dipulangkan ke arah lobby. Urutan ketiga tersisa dua tim MD versus WG di sana. Oh, terkenok dan tersisa satu player yang cukup sekarang dari tim WG. Seharusnya ini chicken dimiliki oleh tim MD ya. Oke, dan chicken didapatkan oleh masa depan dengan total kill 7. Di urutan kedua ada WG dengan total kill 7 juga. Di urutan ketiga ada Elfo dengan total kill 10. Dan inilah dia hasil untuk match kedua kita malam ini, guys. Masih ada satu match lagi, jadi jangan kemana-mana. See you. Journeys we are meant to take. Something at the edge of space.
you.
been all around the globe trying to protect your soul.
We'll be right back.
Ini Lovely Lovely Ori ini. I don't know. Oke, kembali lagi di Screen Retreat Date, guys. Dan inilah dia match terakhir kita. PPV Candy. Dan halo, guys. 20 tim yang ikut. 5 timnya sudah tidur kayaknya. Dan saya sudah ditemani oleh Bro Feki. Halo. Halo, Abang Ejen. Halo. Oke, dan kita lihat arah pesawat dari Kircas menuju ke Semen Factory. Kamu masuk mana? Ada. Aman. Nak balik track, nak bas start. Nanda dong. Oke. Oke, guys. Duh. Lihat ya, dulu ada. Beberapa tim sudah mulai turun nampaknya. Tim 17 sama tim 8. Oh. Satu arah ini. Tim 17 sama tim 8 kayaknya. Chen, pendengar? Ada, lanjut. Nanti kira so hilang habis suara tak so. ada sayang, ada. Ada. Oh, rame ini yang tim. Dimana di rame? Dimana rame? Di apa ini namanya ini? Bos tapele tentang DP nama. Move. Move fast. Ini 3 tim. Gas. Mufatra. Oke, dan nampaknya sudah terjadi perang di sini. Tim 21 dan tim 24. Ya, tim 21 sudah mendapatkan 1 kill dari tim 24 nampaknya. Dengan shotgun. Ini RRD versus RRD di sini. Oh, lihat MD dulu, guys. Ya, di sini arah tim 19 dan tim 1 bertemu MD lagi. Bips. Sudah dengan GC, guys. Dengan Uzi. Mereka ketemu dengan BTR Girls. Ya, di sini MTR. Ketemu dengan PTR Girls. Ladies ini. Jangan nikore MD. Caster jangan memihak. Yang tidak memihak. Cuma fans. Ini astaga, di mana ini yang perang. Tim 13, tim 4 sudah mendapatkan kill ke arah Elfo kah? Ya, tim Elfo. Ya, tim Elfo nampaknya sudah dipulangkan ke lobby di urutan ke-20 karena mereka hanya berdua ya yang masuk tadi. Ya, tim Elfo, tim 13. Ini tim 12 tinggal sendiri aja. Aduh, mama sayangnya. TRM. Aduh, mati lagi ini. Tim berapa? Tim 12. Ibus kayaknya tim 20 tim. Ngeras aja ya. Pulang. Seinang. Oh. Tim 12. Oh, MTR. Aduh, MTR langsung pulangkan ke lobby di urutan ke-19 nampaknya.
Ya, Knight sudah mengumpulkan 4 kill di awal-awal game. Dan kita ya, lihat ke arah tim 17 Dinis, tim MD. Berhadapan langsung dengan tim BTR di sini. Ke tim dan WG di sini, mana WG tadi? BTR Girls. Ya, WG bertemu dengan tim 1 di sini. Dan oh, Acel nampaknya sudah terkenok Lovre. Lovre Acel. Langsung saja di revive, masih bisa berdiri dari Lovre, dan kita lihat di sini saling menahan. Nampaknya tim WG sudah mulai masuk mendekat ke arah tim 1 di sini. Opet, oh ini NFT bertemu dengan RD nampaknya. Lagi perang itu NFT. Ini perang semua ini guys. Iya, case 2 juga terkenok di sini. Hah, dimain-mainin cuk. Tim 5 dimain-mainin. Sama siapa? Sama tim 5 di sama tim 21. Pasca, tersisa satu player ini, Pasca. Aduh, langsung dipulangkan saja guys. NFT, ini NFT wanita-wanita kayaknya. Ini scream mix ya guys. Iya kah? Campur. Serem DP cewek-cewek no. Lihat cewek-cewek petarung ini guys. Boleh uga ini. Oh, dan kita lihat sini tim BG melakukan rotasi. Barusan melewati ini tim BTN nampaknya. Ini tim 6 cuma 3 orang juga ya? Iya. Ya, banyak tim yang berada di area bawah dan circle berada di atas. Tim WG. Tim WG mendapatkan 1 kill. Dari tim 1 knock and langsung cuk. Oh, lagi war. Oh, Lovre Steffi mendapatkan satu player dari WG nampaknya. Ada balasan, ada sayang. Lagi tahan-tahan step. Hah. Oh, sayang sekali. Oh, saling membalas di sini. Satu versus tersisa Mir di sini yang cukup sekarang, dan WG harus puas di posisi ke-18. Sayang sekali. Lovre langsung saja memulangkan WG ke arah lobby di urutan ke-18. Lovre ya 2 tukar 4 guys. Oke, dan kita pindah ke arah di sini tim 25. Casper, di depannya ada tim 4, tim OXD, yang hanya berdua di sini, Papa Muda dan Mo. Oh, dan Casper kelihatan di sana, langsung saja dipulangkan ke lobby. Di MD. Oke, dan di MD, bertemu dengan BTR Girls. Ya, tersisa dua player dari BTR di sini, Cica Adel. Aduh, RMD langsung saja dengan oh, Adel langsung terkonok juga. Sayang sekali kita lihat di sini. BTR MD. BTR MD saling dengan Bips Fuckboy. Oh, terkenok kena bom. Aduh, mama sayang MD Bips terkenok. Ini 3 orang kenok. Astaga. Aduh. Kena bom kah? Para lelaki fuckboy terkenok dengan bom. Mantap sekali ini BTR Girls ini memang. Fuck girls ketemu dengan fuckboy. Oke. Oke, dan kita ke arah tip 9 di sini. Tersisa Casper dari Genesis Dogma.
dan langsung saja memulangkan EXD ke arah lobby nampaknya di urutan ke-15. Ya, Genesis Dogma berhasil menang fight di sini dengan EXD. Langsung mengumpulkan 3 kill dari Genesis Dogma. Dan di sini kita ada tim 14. Nah, masih melakukan rotasi nampaknya. Ini boleh toksik kah? Yang belum macet pokoknya. Memakai Manado ini boleh? Boleh. Larang. Aduh sayang Tempatnya pemain-pemain mulai rotasi, saudara-saudara yang dikasih di dalam. Oke, dan di sini kita lihat 16 yang berada di tengah-tengah circle di sini. Indranix. Ini. Indranix. Indranix. Tampaknya aman. Oh, nampaknya Rory tidak ikut lagi di sini. Sultan Rory. Oke, dan Knight bertemu dengan RRD nampaknya di sini. Tim 20 langsung saja memulangkan pemain dari RRD. Ya, di sini kita lihat RRD tim 21 sudah kehilangan 3 player. Tersisa Kopaska di sini. Ya, circle sebentar lagi akan segera berpindah dan ya, sudah berpindah ke arah atas, guys. Tim Lofri ketemu dengan tim RRD 2 versus 4 ini, guys. Bakal tim Lofri bisa. Satu versus 2. Lofri. Dan RRD dipulangkan oleh Lofre. Ini aduh Lofre cewek sih ini, astaga. Apa ini cewek cowok? Cewek pecowok. Halo gak. Aduh. Ya, Lofre sudah mengumpulkan 7 kill, guys. Tampaknya tim Lofre menunjukkan kebetinaan mereka. Serangan G apa namanya ini GD Dranix juga telah tim 16 dengan tim 1. 14 nampaknya di sini. Dipus aja guys. Dan tim sekarang dari ada BK umpan yang bagus dari tim 14 nampaknya di sini. Dipulangkan satu di penok eh. Tersisa satu player dari Dranix. Tersisa Hazelnut di sini. Satu melawan satu. Terusnya Dranix. Satu lawan dua. Apakah Dranix Hazelnut bisa melangkah? Tidak. Ternyata bisa. Tidak kuat untuk melawan dari tim 14. Sayangnya. Tim 14 langsung saja mendapatkan 4 kali kill di sini. Dan kita lihat DJ bertemu dengan tim berapa tadi? Itu kan Kobe nampaknya.
mereka memperebutkan airdrop ya. Ternyata tadi 10 kill ya, 10 kill putin. Lofre ada bagus sekali, dapatkan satu kill dari DJ. Sayang sekali DJ harus terculik satu player. Oh, Acel kurang berhati-hati. Acel apakah bisa diselamatkan? Seharusnya masih bisa. Tetap skor. Ya, di sini kita lihat tim 15 coba melakukan push. Sudah ada yang melakukan flanking di sini. Apakah tim Lofri sudah dalam zona? Sudah melakukan flanking ke arah belakang dari Lofri di sini. Tapi belum mendapatkan vision karena terhit oleh smoke di sini. Dante. Kita lihat Dante. Masih Dante di sini. Ya, Lofre sudah tim MD sudah menyadari keberadaan dari tim berapa ini. Dan Lofre langsung saja dipulangkan ke lobby oleh DJ. Urutan ke-10. Dan di sini beberapa tim sudah mulai melakukan rotasi di tim 20. Coba masuk ke dalam circle. Kita lihat tim 23 di sini. Oh, ada saudara yang bocor ini dari in game. Oh, dan tim 9 nampaknya. Cukup dekat dengan tim 15 di sini, tim DJ. Oh, dan satu player dari DJ Dante langsung dipulangkan ke lobby. Tersisa dua player dari tim DJ di sini. Nampaknya Genesis Doma langsung melakukan push ke arah DJ. Oke, dan DJ Bulls langsung terkena di sana, tersisa Gongsi yang coba melakukan trade ke arah tim Genesis Dogma. Oh, dan terkena dua player dari Genesis Dogma. Satu orang lagi dari DJ. DJ. Oh, sayang sekali. Bukan kaleng-kaleng dari Gongsi di sini. Berhasil mengenakan dua player dari Gongsi. Genesis. Gongsi. Apakah dia ya, akan membuat Casper baru saja melakukan retry ke arah Silent di sana dan ke arah Starro. Gongsi, aduh, Gongsi langsung pacar. Oh, dan Gongsi langsung dipulangkan ke lobby. Gongsi langsung pacar ke lobby. Tersisa 8 tim yang bertahan di circle ketiga, guys. Dan Blossom sudah berjalan. GD sudah mengumpulkan 9 kill. 9 kill, tim kill. Apakah MD akan... Aduh. Oke, dan Nine bertemu dengan Vix di sini nampaknya. Tim 20 bertemu dengan Vix. Oh, Gix. Tersisa dua player di sini, Gix. Tadi Ragnar langsung saja dipulangkan. Nite, naik, Nite, Nite, Nite. Nite telah melakukan push kepada tim Gix. Di sini kita lihat Pine, Tay. Scoping man jadi ya, sudar. Tersisa berapa tim ini? 8 ya. Ini melakukan rotasi ini. Dan circle berada di tengah-tengah tim 17 dan tim 23 ya. Dua tim berada di tengah-tengah. Tim MD dengan tim RRD sudah di dalam zona. Cukup tengah. MD yang mendapatkan zoning yang bagus. Nah,
Nah, di match sebelumnya tim MD juga mendapatkan circle di sampai circle terakhir ya. Mereka dalam circle. Sepertinya bisa mendapatkan chicken tadi. MD Bips sudah memprediksi keberadaan dari circle. Oke, dan Busan sudah berjalan kembali di sini, kita lihat guys. Oh, dan di bawah kita lihat sudah ada ke dalam tembakan zona. Tim 14. Tim Nite berani sekali ya. Main-main di open field. Oh, dipulangkan satu orang dari Geeks. Tersisa satu player lagi. Apakah dia mampu bertahan dengan solo? Geeks Abigail. Apakah Geeks Abigail ini juga salah seorang wanita? Ini rong. Zona bakalan kemana ini guys? Dan circle masih menunggu ke masih oh. Di MD guys, masih di tim 17. Tapi 10 harus sangat diberkahi oleh circle. Pemilihan circle yang baik oleh tim masa depan di sana. Dan sini kita lihat tim 10 player masih memantau ke arah Genesis Lokma di bawah sana. Nampaknya ingin mencari jalan untuk masuk ke dalam circle ya. Karena sekitar 20 detik lagi akan segera berjalan. Jadi Metro mau harus berpindah dari tim 10 di sini. Sini kita lihat. Oh, MD Skymet. Dengan karnya. Oh, di sini tim 14. 14. Coba mendekati tim 23 dan sudah berasap di sini. Untung saja mobilnya tidak meledak. Oh, tim Geeks Abigail lewat. Lewat-lewat satu saja dari Geeks Abigail. Halo Abigail. Prayer. Dan tidak bisa Genesis Dogma mendapatkan tidak Abigail. Tidak bisa mempertahankan tim GD. Oh, nampaknya kita lihat di sini tim DPR coba berhadapan dengan tim MD. Apakah? Oh, tim Silent Pitya. GD Silent. Oh, Bips mendapatkan BTMG di sana. Oh, Skymet bagus kali WM yang Skymet mendapatkan satu player dari tim 10 di sana dan Blueson sudah berjalan. Nampaknya tim 10 harus segera bergerak di sini. Tim 10 yang melakukan rotasi ke dalam. Dan di end saja dari MD Skymet. Spray yang sangat kurang beruntung. Dan lagi-lagi circle berada di tim 17 guys. Sangat-sangat baik sekali pemilihan placement yang sangat baik dari MD. Oh, Skymet terkena spray dari tim 9.
itu yang mati dengan Sona. Tim 14 sepertinya mati dengan Sona. Tim 20 yang sangat berdekatan dengan tim 17. Apakah tim 17 menyadari akan mereka? Dan langsung saja tuangkan ke lobby satu player dari tim 20. Di Koko dapatkan 2 kill. Dan sini kita lihat Monik, bukan lemparan moto. Tim 9 yang melakukan rotasi. Tim ini Monik menyadari. Berharapan langsung dengan MD Bips yang sakit perut. Nyata MD Bips sakit perut, saudara-saudara. Apakah ada obat untuk dia? Aduh sayang, sayang, Yesus, sakit ini puru. Tolong, tolong. Aduh, surasa berak. Masih 7 kill, guys. Tim 10, apakah mereka akan melakukan ras terhadap tim MD? Dan RRD terkena ledakan. MD Koko. Sisa 6 tim. Tim GD yang tim kill-nya sudah lebih dari 10, guys. GD Casper juga ternyata lagi sakit perut. Tapping-tapping. Silent untuk tim MD. Apakah tim MD juga masih akan mendapatkan Sona? Sepertinya harus maju mereka sedikit. Tim 9 harus melewati tim 17 untuk masuk ke Sona. Pakir tim 9 bisa melewati tim dari 17 untuk masuk ke Sona. Kita lihat Knight versus RRD. Dari 4 tim. Cukup sekarang dari Thomas di sana. Aduh. Tim 9 berhadapan dengan tim 17. Apakah mereka bisa? Tim MD SkyMate yang sudah di revive. Bisa di revive nantinya. Sudah mengumpulkan 8 tier sudah ini di MD. Ya, hanya perlu menjaga posisi mereka karena mereka berada dalam circle, tinggal menunggu tim 9 untuk masuk di sini. Tersisa ada 3 tim. Ya, makanya semuanya tadi. Saya terkenop di sana. Koko. Patkan. Silent. Koko. Terkenop Koko. Koko. Kami sih bisa di revive. Tim 9 melakukan flanking. Kayaknya rotasi ke dalam. Dan tim 9. MD Bips. Dari sisa satu player, dari sisa Casper dari Genesis Dogma di sini. Jadi Casper yang masih di luar zona. Dari MD di sini, guys. Kan dia bisa tahan. Nampaknya dia harus ke sana karena sudah terlalu sakit, saudara-saudara. Nampaknya ini sesuatu yang tidak bisa ditahan. Tim 20 yang sisa 3 orang juga. Dia melihat
Oh, dan harus dipulangkan. Jadi ya. Sini kita lihat. 3 versus 4. Dipulangkan. Oh, dan 2 meter penuh di sana. MD Monik mendapatkan 1 kill. Tersisa 1-2 lagi pemain. Apakah masih bisa di revive? Ternyata MD Monik terkenok dan harus di end. 3 versus 2. Ternyata Tuama tidak bisa diselamatkan. Apakah MD bisa mempertahankan gelar jika ternyata di tempatnya tim sangat seru. Ke masa depan bisa mempertahankan chickennya dengan pengawalan dari MD Bips. Oh, dan Frenzy bagus sekali dari SkyMed. Mendapatkan terus satu player dari MD Chrome. Para pemain MD Fuckboy ini bisa. Oh, dan Bips berhasil memulangkan. Naik di urutan kedua dan tim masa depan mendapatkan chicken dinner dengan total kill 14 di urutan kedua, ada Knight dengan total kill 12 di urutan ketiga, ada Genesis Dogma dengan total kill 13. Dan ya, inilah dia hasil match terakhir kita malam ini dan berhasil didapatkan oleh masa depan. 2 kali chicken ya guys dari mantap. Tim masa depan mantap. Mantap untuk MD. Mantap kah? Mantap dek. Dan ya, itulah dia guys. Habis. Aduh. Payah. Nanti ulang. Ya, dengan berakhirnya match tadi, maka berakhir sudah untuk scrim malam ini guys. Thank you buat kalian tim-tim yang sudah berpartisipasi. Dan selamat untuk tim-tim yang sudah mendapatkan chicken dinner. Yang belum mendapatkan hasil maksimal, jangan kecewa karena masih ada. Ini juaranya siapa ini juaranya? Belum tahu. Karena masih ada kesempatan ya. Masih ada latihan-latihan di waktu yang akan datang, scrim selanjutnya. Mantap. Jadi tetap semangat. Dan buat kalian mantap. Yang lagi yang sudah menonton, thank you guys yang sudah melakukan, yang sudah subscribe. Thank you yang sudah like, thank you yang sudah komen-komen, walaupun tidak bisa dibaca ya karena hanya sendiri di sini caster. Tidak ada yang baca komen guys, sorry. Mungkin di next bisa. Mantap. Ya, dan berakhir sudah. Akhir kata saya Echen dan Peki. Mantap. Ya, pamit undur diri. Sampai ketemu di next screen. Bye-bye. Thank you, guys. Sudah, Chen. Should be afraid, everything will change you and I. Jump it off the edge, face the dream of paradise. So come and fly, come and fly.